Perang salji yang begitu hangat. Janganlah asyik terperak dalam rumah je macam ni. Apa kata awak keluar pergi main dengan yang lain? Ha? Tapi tak boleh juga nak pergi main dekat luar sebab sejuk sangat. Ha, tahu pun awak ya. Kalau keluar pun bukannya ada perkara yang menarik yang boleh kita buat. Silap-silap hari bulan kena sesemuk pula. Kalau salji turun lainlah cerita. Kalau salji turun awak akan main kat luar ke? Yalah, sebab barulah seronok kan. Baiklah, sekarang mari kita turunkan salji. Ha? Turunkan salji ke? Kertas cuaca. Ini adalah alatan mengajar untuk sekolah rendah di masa hadapan. Ia digunakan untuk buat eksperimen tentang pelbagai jenis cuaca seperti hujan dan angin. Tengok ya, saya akan tekan butang angin. Kalau kita tekan butang awan pula. Hujan sekejap. Kalau butang yang ini. Janganlah, itu ialah butang. Selebihnya kita buat kat luar ya. Betullah cakap awak tu. Kita bentangkan kertas cuaca ni dekat halaman ni. Lampu pembesar. Besar macam ni boleh tak ya? Awak nak salji yang macam mana? Kalau salji ia mestilah putih dan terasa sejuk. Rasanya memanglah tu aja kan. Salji ni ada macam-macam jenis. Kalau main ski, salji yang jenis halus yang bagus. Kalau nak buat orang salji, kena salji yang kasar sikit. Kalau macam tu salji yang kasar sikit? Kejap ya. Kenapa hujan turun? Di dalam awan, air yang terkandung adalah berupa hamla. Maknanya ia akan turun sebagai salji. Tapi apa awak nampak sekarang ni ialah hujan yang turun dengan lebat. Nanti lama-lama hujan tu akan berubah jadi salji. Salji dan hujan tu sama rupa-rupanya. Sajilah. Salji, salji, salji. Hebatnya. Salji turun dah. Rasanya tak perlulah nak gembira sangat sampai macam tu. Di sekitar kita ni, kebanyakan tempat belum turun salji lagi. Dia dah mula menimbun lah. Lagi 2 ke 30 minit, ia akan menimbun di halaman rumah. Kalau macam tu lama lagi lah nak tunggu. Nobita, awak nak ke mana tu? Dah menimbun, nanti panggil saya ya. Salji tu dah menimbun ke belum? Dah menimbun lah. Bagus. Baiklah, saya akan buat yang paling besar. Sikit lagi ya. Sikit lagi. Sejuk betul lah. Tangan saya kebas. Tadi kata nak buat yang besar. Tak boleh tahan. Barulah selesa. Selesanya. Kecewanya saya rasa saya hampir-hampir nak siapkan orang salji yang besar tadi tau. Kalaulah ada salji yang panas, banyak mana pun saya boleh buat. Awak ni macam-macam lah. Alat awak keluarkan tadi itu tentu boleh buat salji panas. Betul tak, Doraemon? Awak ni jangan cakap sedap mulut aja. Alat saya tu bukan calang-calang tau. Penyesuai salji. Ia ada pelbagai jenis penyesuai, jadi ia boleh keluarkan pelbagai salji. Yang ini salji suam kita cuba guna ni. Salji tu turun lagi lah. Cuba awak sentuh salji. Panasnya. Menariknya salji panas ni. Ya, sebab penyesuai salji suam tadi lah. Tapi panas pula rasanya. Kalau macam ni bolehlah saya buat orang salji yang banyak. Satu dua. Oh ya, tak ada ke salji yang boleh terus buat orang salji, Doraemon? Apa nak cakap? Dah minta yang bukan-bukan. Awak tak pernah cukup dengan apa yang saya bagi. Sudahlah tu. Mari saya nak layan awak. Baik saya masuk dalam aja. Buruknya nampaknya bila robot macam dia tu tengah marah. Dia marah sangat sampai terlupa nak simpan barang-barang ni, ya? Ini penyesuai salji kasar, ya?
Ha, ada hanya menimbun di tempat tu. Hebat betul. Macam ni ia berfungsi. Wow, orang saji yang paling besar saya buat dah siap lah. Dekat sini ada banyak lagi penyesuaian saji. Saya rasa kalau lebih baik saya cuba satu-satu. Wah, besarnya orang saji tu. Oh, awak sesuka. Jomlah kita main sama-sama. Ada macam-macam saji boleh turun tau. Betul ke macam tu? Saya nak cuba yang mana satu ni, ya. Yang ini saji putih. Tak fahamlah, bukan ke saji memang putih? Kalau macam tu, jomlah cuba. Ini saji putih yang biasalah, kan? Tengok tu. Apa pula tu? Entahlah. Wah, cantiknya istana saji ini. Yelah, tak sanggup pula jadi istana. Jomlah kita masuk. Jom. Terusnya, nak cuba salji yang mana, ya? Ini salji pakaian. Kita cuba yang ini. Hah? Macam mana pula ni? Cantiknya! Kau saljilah! Cantik-cantik! Bagus! Cuma sesuai dengan awak. Betulkah? Baiklah, seterusnya pula. Salji perang ini apa pula, ya? Bola perang salji semakin banyak bentuklah. Sejuknya hari ini. Ya. Oh, Giant. Jomlah main perang salji. Apa benda tu? Apa yang awak buat tu, ha? Tak apa ke macam ni? Tak apalah, tak apalah. Awak jangan takut sebab kita ada banyak bola salji ni. Awak ingat bola salji awak tu kena pada saya ke? Ya, saya tunjukkan kehebatan saya paling bola. Sabar, Suzuka. Tak guna betul lah. Teruskan lagi. Saya nak serang biar sampai Nobita tu menangis. Kalau dah mulakan perang salji dengan kami, kami mesti akan balas balik sampai menyesal. Ya. Apa benda pula tu? Ini tak mungkin. Siap sedia untuk diserang. Serang! Oi, Sunio, awak tak apa-apa ke tu? Mama! Hei, nantilah Sunio. Nobita, berani awak buat macam tu pada saya? Saya kena ajar dia cukup-cukup. Sekarang dia tanpa henti. Awak ingat saya akan mengalah ke? Serang dia dengan bola ais paling besar. Takkan mengalah. Mama. Saya tak kau maafkan sesiapa yang buat sesuka menangis. Terima kasih banyak, ya, Nobita. Nobita, awak. Apa, Sesuka? Alamak, dah lamalah saya dekat sini. Saya kena balik. Nanti saya ada kelas latihan violin. Pergi dulu. Nantilah dulu. Penyesuai salji masih ada banyak yang belum saya gunakan lagi. Ini salji perempuan. Nampak menarik aja yang ini. Saya nak cuba gunalah. Kalau kamu nak tahu, perempuan
salji itu ialah kisah yang diceritakan turun-temurun di negara bersalji. Lambat betul lah budak Nobita tu balik. Kenapa dia tak balik lagi? Dengan cuaca yang sejuk macam ni pun dia masih nak main kat luar lagi ke? Tak apalah sekali-sekala kan? Saya takut dia kena selsema aja. Ada yang kata kanak-kanak adalah insan alam. Betul cakap kamu. Kalau kita berlari, kita akan rasa panas. Kalau berlarilah. Panas. Panas betul lah. Tolong saya. Saya tidak kalau perempuan saja ini nak kekejar saya. Saya rasa macam sejuk sikit. Tolonglah jangan kejar saya lagi.